kita akan merilis, ya, merilis ungkap kasus kepemilikan atau pengiriman senjata api dan amunisi yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ada 3 laporan polisi yang ditangani oleh Satgas kepemilikan atau pengungkapan daripada senjata api tersebut, sehingga yang bersangkutan kita jerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Adapun barang buktinya yaitu revolver SMW Smith & Wesson plus di dalamnya ada 4 butir peluru. Itu yang pertama, ya, revolver. Dan pada saat ditanyakan kelengkapan administrasi, tidak dapat menunjukkan surat kelengkapan. Pengakuan tersangka sudah memiliki senjata tersebut. Yang pertama terjadi pada tanggal 19 September 2020. Yang kedua 20 September 2020. Yang ketiga 9 Oktober 2020. Jadi rentang 1 bulan ini, akhir bulan September sampai dengan pertengahan Oktober, ditangani 3 kasus terkait senjata api oleh Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, di mana pasal yang dilanggar yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, di mana ancaman hukumannya antara 20 tahun atau seumur hidup penjara. Kasus pertama yaitu pada tanggal 19 September 2020, di mana terjadi seorang pelaku berniat melakukan perjalanan penerbangan dari Jakarta menuju Makassar. Kemudian mengharap pada seseorang dan betul kepemilikannya adalah oleh tersangka saudara ZI, yang mana yang bersangkutan kita lidik sampai ke Riau, berkoordinasi dengan Polda di sana, Polda Riau. Kemudian yang bersangkutan berhasil ditangkap, pengembangan lagi ada padanya sepucuk air gun, ya, sehingga kita tangani. Bentuknya sudah bagus dan halus serta rapi. Namun untuk yang revolver ini kita masih melakukan dan ini adalah standar dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekali lagi atas petunjuk Bapak Kapolresta, penyidik telah melakukan yang baik yang mengirim maupun menerima daripada revolver rakitan ini. Senjata ini terregistrasi atau digunakan oleh instansi mana? Mengingat bahwa senjata ini adalah senjata pabrikan dengan sudah terdapat nomor Mabes Polri, senjata ini tidak registrasi. Insya Allah karena akan kami terus telusuri. Yang berikutnya, saudara SAS adalah berprofesi. Izin komandan, izin menjawab. Atas pertanyaan alasan memiliki senjata api, yang bersangkutan berniat untuk sebagai alat untuk membela diri. Tapi sekali lagi, seperti yang dijelaskan Bapak Kapolresta tadi, masalah yang dari pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, kiri.